Sahabat Warna, musim buah langsat saat ini sedang memasuki masa puncaknya. Dalam seminggu terakhir, buah langsat sangat ramai di pasaran, tidak seperti tahun sebelumnya. Musim buah langsat menjadi keuntungan tersendiri bagi para penjual buah, di mana dalam satu pohon, langsat bisa berbuah sampai 500 kilo lebih. Hal ini yang menjadikan para penjual buah bisa meraup cuan yang banyak. Kali ini saya akan mengajak sahabat Warna untuk mencari buah langsat yang ada di daerah Tabalong, tepatnya di Kecamatan Tanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sanak kawan sahabat Warna dimanapun Buan Pian berada. Kembali lagi dalam program Warna, kali ini bersama Ulun Amang Jali. Nah, saat ini Ulun sedang berada di Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta. Buan Pian tahulah, di Kecamatan Tanta ini ada buah yang menjadi khas daripada Kabupaten Tabalong. Kali ini Ulun hendak mencari buah langsat. Yuk ikuti keseruan Ulun di program Warna. Desa Tanta dikenal sebagai salah satu penghasil terbesar buah khas Kabupaten Tabalong, yakni langsat. Langsat yang selama ini menjadi ikon Tabalong ternyata hampir 75% berasal dari Kecamatan Tanta, salah satunya dari Desa Tanta. Langsat Tanta ini mempunyai rasa yang berbeda dari langsat kebanyakan, yakni lebih manis dan mempunyai bentuk yang khas, yaitu bulat lonjong. Nah pemirsa, ini ngarannya pohon langsat. Lamun Buan Pian hendak merasai buah langsat langsung di pohonnya, datangi aja di Tanta Hulu. Takuni aja di sepanjangan jalan urang nang bejual langsat di mukanya. Di mana ada tau urang pohon langsat? Nah, kita cobain dulu menaiki sekira makan langsung di pohonnya. Ya pemirsa, nggak alih sekalinya benaik pohon langsat pakai sepatu. Kita pacul sepatu dulu ya kalau sekiranya menaikkan. Sampai juga kita. Nah, ibaratnya menaik ini lumayan juga. Sekitar 4-5 meter ini nah. Kayak sekali rasanya orang menaikkan langsat. Nah, jadi kita hargai aja ditukar ya kan, ampun amangnya nang berjualan langsat. Aduh, kita cobain dulu langsatnya langsung di pohonnya ya Allah. Nah, kita cobain dulu langsatnya langsung di pohonnya. Aduh, setelah pengorbanan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lain juga rasanya, lawan mangga-mangganya pemirsa. Namun untuk mendapatkan kualitas langsat yang bagus, menurut kepercayaan warga setempat dalam proses pemetikannya, langsat tidak boleh jatuh ke tanah dan harus menggunakan sebuah alat yang biasa disebut warga uluran untuk menurunkan buah langsat yang telah dipetik. Uluran sendiri merupakan suatu alat yang terbuat dari keranjang atau bakul yang dapat diikat dengan tali yang cukup kuat dengan panjang tali menyesuaikan tinggi pohon yang akan dipanjat. Selanjutnya uluran tersebut akan diikat di pinggang atau ditenteng pakai tangan. Setelah langsat dirasa cukup banyak dan sudah memenuhi wadah tersebut, baru kemudian diturunkan. Menurut salah satu pemilik pohon langsat, Kai Tarmiji, warga Desa Tanta, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, ia mengatakan kalau selama panen selalu menyewa jasa pemanjat profesional untuk memetik buah langsatnya agar tetap menjaga kualitas buah langsat tersebut. Nah, biasanya kalau sepohon ini berapa kilo kayak langsatnya dapatnya kayak? Sekitar 150 kilo.
150 kiloan kayak sekitar 150 kilo. Ini banyak juga kayak. Tergantung pohonnya itu kayak. Ya, tergantung pohonnya. Ada yang lebat, ada juga yang kurang. Biasanya kalau yang paling sedikit tuh tekan berapaan tuh, Pak? Ada juga yang sekitar 30 kilo. Oh, 30. 20 kilo ada juga. Oh, ada juga lah, tergantung. Ini pohon nipian berpupuk kah atau alami aja enggak, Pak? Alami. Oh, alami aja kayaknya. Jadi tinggal perawatan ini gitu. Iya. Berapa buah nih langsat yang pohonnya di sini, yang pian di sini? Sekitar 20 pohon. 20 pohonan kayaknya. Iya. Nah, kalau yang biasanya memesan langsat pian nih dari Tanjung, kisaran Tanjung aja kah, atau ada orang dari luar juga? Ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Nah, kalau ini dibawa ke Pelaihari. Ke Pelaihari kayak lah. Nah. Oh, berarti terkenal juga sudah langsat Tantan kayak lah? Iya, terkenal langsat Tanjung. Langsat Tanjung orang tanya kayak lah? Iya. Maupun di Balikpapan, langsat Tanjung juga terkenal. Berapa tahun dah pian beanuan kebun langsatnya? Oh, sudah sekitar 35 tahun. Oh, 35 tahunan lagi. Hmm. Ini semalam pian tanam biji kah atau cangkokan kah? Tanam anaknya yang anukannya masih yang kecil sekitar 2 kilan. Oh, nggih. Nungkar kah itu kah atau memang dulu enggak di anu aja dibibitkan. Oh, memang dibibitkan kayak lah. Yeah. Biasanya para pemanjat pohon langsat yang sudah profesional akan dibayar Rp2.000 per kilogramnya. Namun upah tersebut tidak tetap, menyesuaikan dengan harga langsat di pasaran. Sahabat Warna, nih kita menyambutkan amangnya yang sudah mutik di atas, luar tinggi banar. Jadi kita menggani di bawah dulu. Aduh. Ini buat kesini juga, Kak. Selain harganya yang cukup terjangkau, buah ini pun sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Dilihat dari kandungan nutrisi yang sangat tinggi, buah langsat tentu memiliki manfaat yang luar biasa bagi tubuh manusia. Tidak hanya itu, menurut beberapa penelitian, buah langsat juga memiliki manfaat sebagai pendukung kehidupan manusia. Konon buah ini sangat baik untuk Anda yang sedang menjalani diet. Serat dan kandungan kalori di dalamnya dapat memperlancar pencernaan dan memberi ekstra tenaga tanpa Anda harus mengkonsumsi banyak makanan. Kulit buahnya yang lebih tipis dari duku pun memiliki kandungan antioksidan yang berfungsi untuk mencegah pertumbuhan sel kanker. Punya langsatnya berapa pian dijual juga? Kadang-kadang tuh 12.000 2 kilo. Oh, 12.000 2 kilo. 6 ribuan berarti lah. Iya, 6 ribu. Itu orang ambil banyak lah, Pak. Ada yang ngambilkan 2 kilo, 3 kilo. Oh,
Berarti pasarannya sini sekitar 8.000 10.000. 8.000 ya. Tuh, ini. Berapa lawas dapian nih panennya nih? Sekitar 3 bulan. Oh, 3 bulan sudah lah. Nah, sekitar 3 bulan lah. Banyak berarti sudah nih dipanen langsatnya. Mulai kembang tuh kan. Nggih. 3 bulan kalau bisa dipetikkan buahnya. Kalau biasanya mun sekali panen tuh berapa juga dapat? Kada menentu ada. Oh, ada menentu lah. Ada menentu. Kisarannya 100 kilo. Ya, bisa gitu, 100 kilo bisa, lebih bisa. Oh, lebih bisa lah. Ya. Sampai ke sepikul? Satu pohonnya lah. Sekali panen? Bisa ngambil sepikul. Dua pikul bisa juga. Oh, bisa jual lah. Berarti tergantung pesanan, Pak lah? Ya, tergantung pesanan. Hmm. Kalau ini pesanannya ngambil setengah ton. Oh, setengah ton. Nah, pemirsa, ini kita sudah memetiki buah langsat yang tadi diputik Amang langsung naik ke atas pohon. Nah, imbah dikumpulkan di lanjung nih, kita bawa di pengumpulan di muka tadi. Saat ini buah langsat datang dari beberapa desa di Tabalong, diantaranya Murung Pudak, Desa Wayau, dan Desa Bintang Ara. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini ampun siapa nih, Pak, langsat nih, Pak? Penulun, Pak. Ampun pian lah. Okay. Oh, pas bandar nih. Loh, nampun takun nih, rahatan apa nih? Rahatan menimbang langsat, Pak, kesan dijual. Oh, ini ada yang sudah hendak menungkari, kah? Ini banyak. Pesanan orang, Pak. Oh, ini. Berapa kilo nih pesanan orang, nih? 500 kilo. Oh, 500 kilo lah. Hendak dikirim ke jauh kah? Iya, hendak dikirim ke Palaihari. Oh, iya. Nah, sahabat warna, kita sekarang sudah ada di juragannya langsat. Nah, bersama Bapak siapa, Pak? Muhammad Iqbal. Oh, Muhammad Iqbal. Nah, Muhammad Iqbal, pemasaran dari langsat ini kemana aja biasanya nih? Biasanya ada dari luar, dari jauh, sekitar dari Banjarmasin, dari Batu Licin, Palaihari, dan sebagainya. Nah, itu kiapa tuh jadi orang-orang tuh jadi tahu tuh bahwa pian tuh juragan langsat nih di Tanta nih? Belum rancak memposting di sosmed, Pak. Biasa di Facebook atau di WA. Nah, biasanya kalau dari musim buah ini berapa kilo nih per hari nih orang mesen gitu? Biasa dari sekitar 30 kilo, 50 kilo, sampai bisa 200 kilo. Oh, tergantung pemesanan juga, tergantung ya, Pak? Pemesanan. Nah, itu kan tadi di luar tuh. Kalau nya di Tanjung sendiri, Bang, nih banyak kah peminatnya nih? Banyak, Pak. Oh, banyak juga lah. Dari kawan-kawan yang biasa mengadakan selamatan atau bahaulan. Pas nih bulannya Rajab, bulan Isra Mi'raj, banyak yang mesan, Pak. Oh, ini pas bandar juga lah, langsat pian nih pina melimpah lah. Ini. Biasanya kalau nya pian panen nih, satu pohon tuh berapa kilo tuh biasanya? Biasa dari yang 30 kilo, kalau nya buahnya sedikit. Kalau yang banyak bisa sampai 100 kilo, bisa lebih. Oh. Sejauh ini nih kalau masalah perawatannya gimana nih, Pak? Kalau masalah perawatannya, itu biasa ulun betabes saja, Pak, supaya pohonnya itu bagus. Ada racun dari pohonnya, jadi betabes tiap minggu atau tiap bulannya. Berarti kadada menggunakan pupuk-pupuk kimia kayak itulah? Iya, kadada. Oh, kadada lah. Sejauh ini kalonya langsat ini berapa bulan dah pian manen nih? Sekitar 1 bulan, Pang, yang rame. Oh, 1 bulan yang rame lah. Kalau tahun dulunya, Bang, ya apa masalah langsat nih? Kalau tahun dulu, mampas pohon langsat dulu kan ada berbuah, Pak. Oh, ada berbuah lah. Tahun ini yang ramai. Oh, yang ramai lah. Biasanya kalau langsat nih, berbuah tiap tahun kah atau kada menentu banyak? Biasanya tiap tahun, tapi tahun tadi mampas kada berbuah. Oh, kada berbuah lah. Berarti belum tentu tiap tahunnya berbuah lah. Nggih.
Nah Pak Iqbal, amunnya pian berjualan buah langsat nih di sini itu berapa harganya pasarannya? Amun pasarannya gasan orang biasanya 10.000, kalau nya orang nukar banyak bisa 8.000, bisa 7.000. Berarti pian ini berjual eceran lawan anu jual lah, sekali banyak jual lah. Nah amunnya orang memborong langsung di pohon bang, itu bisakah dapat harga yang lebih murah lagi tuh, misalkan orang dari luar hendak menjual lagi itu? Mungkin pas ini ada yang mesan sekitar 500 kilo, ada juga kawan 200 kilo, jadi kami murahi harga 6.000. Oh, 6.000-an lah. Okay. Nah kalau yang tahun kemarin tuh jadi kada bubuah tuh kenapa tuh penyebabnya pak? Penyebab utamanya faktor musim pang bay. Biasanya harinya panas, demi ada timbul butir, timbul kambang, hujan, runtuh, kambangnya. Inggih. Jadi kada likit buahnya kada itu. Kada likit lah. Oh berarti pas tahun ini yang pas musimnya lah. Buah langsat Tanjung sangat terkenal manisnya, hingga dikenal sampai keluar daerah luar Kalimantan. Karena Tabalong terkenal dengan buah langsat, pemerintah Kabupaten Tabalong membuat ikon pohon langsat Tanjung. Dan juga buah langsat dijadikan sebagai ciri khas baju batik Tabalong dengan motif buah langsat.